seperti orang dewasa yang sudah tahu besar dan kecil atau jelek dan buruk, Abang El memilih langsung hewan kurbannya yang akan disembelih di perayaan Lebaran Haji nanti. Tak tanggung-tanggung, hewan kurban yang ditunjukin atau dipilih oleh Abang El merupakan sapi terbesar di antara sapi-sapi lainnya yang berjejeran di lokasi tersebut. Sontak saja pemilik sapi tersebut langsung shock melihatnya. Bagaimana tidak, bayi sekecil itu sudah tahu yang mana sapi paling besar dan terbagus di tempat itu, padahal banyak sapi lainnya yang berjejeran di lokasi yang sama. Tak hanya pemilik sapi, Lesti Kejora dan Rizky Billar juga kaget melihat hewan kurban pilihan anaknya. Padahal Rizky Billar dan Lesti saat itu hanya iseng doang menyuruh anaknya menunjukkan sapi untuk dikurbankan di Lebaran Haji nanti. Namun, sudah dua kali berkeliling, akan tetapi bayi yang bernama lengkap Leslar Al-Fatih Billar tersebut masih tetap menunjukkan sapi yang sama. Hal ini menunjukkan hal yang baik dan etikat yang sempurna, mengingat anak bayi diibaratkan seperti malaikat yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk, meskipun dia belum berakal dan bisa berbicara. Setelah BBL menunjukkannya, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pakai lama langsung membungkus hewan kurban berupa sapi yang dipilih langsung oleh anak mereka, Abang El, untuk dikurbankan di hari raya haji nanti. Seperti muslim lainnya, keluarga besar Leslar Entertainment juga akan merayakan hari raya Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi. Berbagai persiapan telah disiapkan oleh Lesti dan Rizky Billar untuk menyambut hari kemenangan umat Islam tersebut. Mulai dari baju baru, makanan, hewan kurban, THR untuk para karyawannya, maupun persiapan yang lain, menurut Lesti Kejora dan Rizky Billar, mereka begitu bahagia di hari raya Idul Adha kali ini karena ini merupakan momen perdana merayakan Idul Adha bareng sang anak, BBL. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.